Halo guys, kembali lagi bersama dengan channel YouTube dan ada Salsa Villa. Jadi sekarang aku lagi di kamar adikku dan ini dia adikku. Jadi di sini kita akan makeover dia karena dia pemalu banget. Masa kayak kakaknya udah full gini, adiknya masih kayak pembantu gitu kan. Jadi aku sekarang bakal makeupin Nafa menggunakan makeup dia aja, mungkin kayak sedikit aja pakai makeup. Oke, dia nggak punya highlighter, jadi aku pinjamin highlighter sedikit. So sekarang kita udah langsung mulai aja. Ini akunya gelap karena ya memang putih ada diku daripada aku, tapi nggak apa. Jadi sekarang pertama dia udah cuci muka. Jadi di sini kita akan memperkenalkan apa aja makeup Nafa ya. Dan kayak aku bakal kasih bantuan makeup dari punya makeupku. Tapi sebenarnya ini ada beberapa makeup yang dari punya aku juga gitu loh. Kayak aku kasih ke dia karena aku udah nggak pakai lagi. Seperti yang kalian tahu, aku pernah pakai ini. Tapi ini keputihan dia aku sekarang, jadi aku kasih ke dia karena dia cocok banget warnanya. Dia suka yang lightweight gitu, jadi ini cocok banget untuk dia. Di sini aku bakal pakai, tapi pakai tangan aja. Dan ini benar-benar dikit banget pakainya, karena dia nggak mau yang kayak tebel. Dan ini bisa kalian try at home gitu, kayak yang mau coba-coba makeup ke mall gitu kan. Oke, sekarang kita aplikasiin aja, karena di under eye-nya lumayan gelap. Terang nanti ininya. Ah, gitu. Nggak apa, aku gelap. Dah, nggak apa, aku gelap. Nih. Under eye-nya kayak difokusin di sana. Aduh agak saya gini saya. Naik dong matanya. Terus sisa-sisanya tuh kayak ditaruh-taruh aja gitu loh. Kayak bener-bener lightweight banget. Blend pakai tangan. Udah enggak apa? Matanya buka. Blend pakai tangan ini lebih bagus ya daripada ngeblend pakai sponge bagi pemula karena tapi emang capek sih. Tapi lebih apa ya? Kayak lebih melt in gitu loh ke kulit kalian tuh. Sebenarnya enggak ada ngaruh-ngaruh samsak tapi kayak lumayan bright gitu lah under eye-nya. Nanti aku beliin ya Nafa concealer tapi yang pixi yang murah aja 30.000 tuh bagus kok. Bodo amat apa aja. Oke. Punya bedak, Mbak? Selanjutnya, Nafa ada bedak compact dari Marks ini. Anjir, ini udah kepake beneran headband. Apa aja toh? Enggak, aku pakai. Wow, ini dan kita bakal pakai brush. Dan Nafa tuh sebenarnya ada brush. Nih, ini ada. Terusnya dia pakai ini, tapi dia selalu pakai sponge ini. Tengok. Tuh, tengok power dari banget. Aku gak tau kenapa dia suka Marks, aku gak terlalu naik ke atas. Pas udah ditaruh di muka tuh udah bagus. Masa sih, bagusan pigeon gak sih? Enggak. Nah dia biasanya sebenarnya pakai cream blush, tapi karena Nafa yang gak bisa yang kayak pop out banget blush on-nya. Nafa punya blush on dari Emina. Ini pun karena dia coba dari punya mama ya baru dia beli. Ini yang cotton candy, ini bagus sih warnanya. Dan gak terlalu banyak shimmer. Ada pecinta blush on, tapi aku akan coba benar-benar kayak setipis mungkin. Senyum. Change right here alone. Enggak nampak, maaf. Enggak terlalu nampak, tapi di sini udah nampak daripada dia takut dan dia serem. Lebih baik kita sudahi saja. Oh my god, aku bakal unboxing paket ini nanti. Oke, selamat pulang. Yeay, lu. Sudah siap. Okay guys, don't forget to like, comment, and subscribe ke channel Nada Salsa Villa. Yeah. Jangan lupa untuk follow Instagram aku di description box atau aku bakal tulis di sini dan Instagram dia bakal tulis di sini juga dan ya
Thank you so much for watching this video. I hope you guys like it and see you on my next video.